عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Pada pagi ini marilah kita sama-sama berada dengan beberapa keratan ayat daripada surah Al-Isra. Insya-Allah taala ayat yang ke 78 insya-Allah taala ya. Hingga seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهج جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
رحمة. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله. Dapat kita membaca akan 5 keratan ayat Allah daripada suratul Isra dan mendengarnya dengan tadabbur 78 hingga sampai pada 82. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, القريب المجيب، الحي القيوم، الذي لا إله إلا هو. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi kepada sekalian kita di dunia dan di akhirat, serta sembuhan dan sekatan akan segala penyakit zahir batin daripada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ini antara ayat yang berhubungan dengan masalah semaya, waktu-waktu semaya yang Allah Taala royak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan aqimis salata, dirikanlah solat. Dirikanlah olehmu salat, liduluki syamsi, ketika gelincir matahari, ila ghasaqil lail, sehingga waktu gelap malam, wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah salat subuh. Quran al-Fajri ini sebahagian besar ulama kata solat subuh. Nah, jadi cukup 5 lah. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksi oleh malaikat. Dua orang malaikat, malaikat siari dan malaikat malam tu, dia berjumpa di semayang subuh tu lah. Katanya banyak kadar kembali kepada saksi yang malaikat lah. Alhamdulillah, di sini daripada gelincir matahari semayang zuhur ila ghasaqil lail tu semayang isya lah. Nah, yana, kepada gelap malam tu sebenarnya semayang zuhur, lepas tu semayang asar tu waktu dulu kisyam lekar, lepas tu ghasaqil lail tu kepada gelap malam. Gelap malam ni makna katanya semayang isya, semayang maghrib lah. Maghrib tu tak masuk malam lagi, baru habis sehari baru. Sebab tu ya ada syafaq merah lagi. Apabila syafaq merah hilang, masuk malam penuh, di situ dia baru panggil waktu isya, isya situ. Dia panggil ghasaqil lail lah situ tu. Nah, tu dia. Lepas tu wa Qur'an al-fajri, 5 waktulah sini. Dan semaya subuh Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, semaya yang baca Qur'an lah, yang kata Qur'an al-fajri situ. Nah, Qur'an al-fajri makna semaya subuh yang dibaca padanya Qur'an. Kerana salatul fajri itu merupakan masyhuda. Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Kerana semaya subuh tu digalakkan supaya baca surah-surah yang agak panjang-panjang sikit untuk bekala kepada hidup sehari itu.
sepatah pagi-pagi mari dengar kursus Quran daripada Tok Imi, baca ayat tu ayat ni, dan daripada ayat itulah bertolaknya hidup pada hari itu. Itu yang panggil Quran al-Fajri. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda, yani tashhaduhul malaikatul lail wa malaikatul nahar. Banyakkan tafsir di situ belakalah, daripada hadis Imam Ahmad pun, daripada apa dia Fathul Bari pun, semua tu pergi kepada itu iqra'u in syi'tum wa Quran al-Fajri. Di sini Nabi SAW yang kata, wa tajtami'u malaikatul layli wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Saat ini malaikat tengah hari, malaikat malai yang gila orang di situ lah. Malaikat malai klik dah lah saat ini tu, klik lapor pada Allah Ta'ala. Malaikat siari duduk dengan kita pula ni. Nah, itu malaikat hafazah dia panggil. Malaikat yang al-muta'aqibun yata'aqabuna fikum malaikah bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi bertukar gilirilah mengenai pada kamu tu hei manusia oleh malaikat siari malahari dan malaikat siari. Wa yajtami'una fi salati subhi fi salati al-'asri, dan dia berhimpung di sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sembahyang asar puak malaikat di malam mari pula lah. Malaikat malam duduk sampai subuh. Malaikat tengah hari ambil subuh pergi sampai kepada sembahyang asar. La ilaha illallah. Fa ya'rujul ladzina batu fikum, maka naiklah pelangi oleh orang oleh malaikat yang tidur malam sekali dengan mu semalam lah. Fayas'aluhum rabbuhum, Tuhan dia tanya malaikat hak tidur malam dengan kita tu, wa huwa a'lamu bikum, sedangkan Allah Ta'ala tahu hamung tu. Kaifa taraktum ibadi, ya tanya malaikat hak uang semalam, bagaimana mung tinggal hamba aku di dunia ni. Fayaqulu, maka puak malaikat tu kata, atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka itu sedangkan mereka itu duduk sembahyang, mana sembahyang asar. Wataraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggal mereka itu sedangkan mereka itu juga duduk sembahyang. Tu. Jadi di situlah ayat katanya sembahyang subuh dengan sembahyang asar ni ya sembahyang yang sangat penting, kerana malaikat akan menyaksi di situ tu. Apabila malaikat menyaksi, maka dia klik report kepada Allah Ta'ala lah. Menurut dia jadi saksi. Jadi dia mari kaduk sembahyang asar. Muhammad dia sembahyang asar. Boya klik Muhammad sembahyang subuh pula. Dia klik oh ya Tuhan dia tahu hamba-Mu masya-Allah. Aku mari jumpa dia sembahyang, aku klik pun tengah dia sembahyang. La ilaha illallah. Itulah hadis yang dikeluarkan dia oleh Sahih Bukhari dan Muslim, dua-dua dah tu. Ini sahihain dia panggil. Itulah Quran al-Fajri kana mashhuda. Dan lepas pada tu Allah Ta'ala suruh gapa dia, wa minal lay, dan daripada malam ya semaya hak fardunya sekat gelak tu ya. Ambil gelak siapa tu baik fajar tu celah tu tu wang situ. Wa minal lay, dan sebahagian pada malam tu fatahajjat bihi, maka naklah kamu tu semaya tahajud padanya. Ni Allah Ta'ala suruh lah. Celah malam tu apa je ambil dia pukul 8 siapa pukul 4 tu. Pukul 4 setengah pukul 5 lah ni. Pukul 4.45. Jadi 8 je. 8 je tu free, tak ada semaya apa. Lalu tu suruh tahajud. Suruh tahajud bihi nafilatan lak, sebagai semaya tambahan bagimu. Hak 5 rukun tu cukup dah. Hak 5 fardu tu. Minah daripada ghasaqil lail gi kepada gapa? Kepada dulu min dulu kusyamsi kepada ghasaqil lail tu cukup 5 semaya. Cukup 4 semaya. 5 dengan subuh. Lepas tu celah tu tu tahajud. Allahu akbar. We have time situ.
Waktu tu kepada orang fisik lah. Orang tak fisik tak lagi situ. Orang semayang tahajud malam ni siapa ada 5% dari kalangan manusia. Tak apa mana. Asa ayyab'asaka. Sebagai semayang tambahan tu, semoga Tuhanmu tu membangkit akan engkau tu maqaman mahmuda dan menempatkanmu pada hari akhirat esok di tempat yang terpuji. Orang yang salatul lain ni Allah Ta'ala beri satu kedudukan yang khusus yang panggil maqaman mahmuda di akhirat esok. La ilaha illallah. Ini Allah Ta'ala suruh Nabi, tapi suruh Nabi adalah suruh pada umat dia. Aqimis salah tu suruh Nabi juga. Mufrad. Tahajjat ni pun mufrad juga. Tapi orang panggil perintah kepada Nabi Muhammad adalah perintah kepada umatnya, kecuali barang yang ditentukan pada dia. Maka hak ni tak ada khilaf katanya adalah umum. Ya, ni tempat kita mari dengan ajaran Allah mengenai dengan cara kita duduk semayang. Mari rana kita semayang ni. Mari daripada dua ayat 78-79 ni. Habis malam itu semayang tahajud 13 rekaat dan setengah 11 rekaat. Nah, tu setengah daripadanya. Tahajud ni ulama beza sikit dengan qiyamulail. Qiyamulail ni semayang lek malam ambil di lepas isyak sampai kepada subuh. Adapun tahajud tu kenal ba'da naumatin, lepas pada sekali cedera. Yang panggil tahajud adalah semalam kita pakai cedera tak ada pergi tidur. Nah, semalam tak tidur, tak ada tahajud. Jadi qiyamulail saja. Ada poi juga, ya pedah juga, pentingnya masa tu. Masa sulusul lail Allah Ta'ala ya turun ke langit dunia tu. Ya tanya siapa dia, ada gapa soalan aku nak beri, siapa ada dosa aku nak apa kalau istighfar. Itu bukan soalan wawa Allah Ta'ala perakat kepada ahli dunia waktu sulusul lail. Dan apabila tinggal satu suluh daripada malam itu kedua lah semalam tu kita jalan dah lah. Alhamdulillah lah fa kita minta doa semalam tu taqabbalallahu du'akum. Dan learning bulan Ramadan khususnya orang bangun kopak tu tak boleh suluh-sulai lagi. Bangun belum pada subuh tu semayah dua rakaat kemalaknya bangun tu. Nah, kita boleh semayah tahajud dua rakaat tak apa dah. Nah, tu semayah dah petai tu dah sudah dah. Mai witir semayah tahajud tak ada kena witir. Jangan semayah witir dua kali semalam ni tak boleh. La witrana fi lailatin, tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi semayah tahajud ni semayah dua rakaat. Bukan semayah witir tak dua rakaat. Sengaja aku semayah tahajud dua rakaat kerana Allah. Macam gapo pun belum nak makan sahur tu, lepas tu kita makan sahur. Belum nak tu baca ayat 10 ayat akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardu ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Baca surah tu. Ya, 10 ayat sapa kepada wattaqullaha la'allakum tuflihun, akhir surah Ali Imran. Gitu ya. Gitulah lebih kurang. Patut gak dia suruh doa waqul dan doa olehmu hai Muhammad. La ilaha illallah. Doa olehmu, kata setengahnya. Gapa dia? Suruh semua tu pakat berdoa lah. Nah, saat ini Ibn Abbas dia kata, hadal maqam al-mahmud ialah maqam syafa'ah. Nah, ini hak Nabi lah. Maqam al-mahmud Nabi ni, iaitu syafa'ah. Syafa'ah Nabi. Pangkat yang tinggi-tinggi, semulia-mulia ialah al-maqam al-mahmud itulah yang telah dijanjikan untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di padang mahsyar setelah mereka lama menderita daripada mahsyar tu puluh-puluh ratus-ratus tahun kerana menuju menunggu dibicarakan dan dihisap. Sesudah baginda memohon syafaat ke hadrat Allah Ta'ala untuk mereka, barulah mereka sekalian dibicara, dihukumlah, diterima balasan lah mana sama ada syurga atau neraka. Na'udzubillah. Itulah maqam al-mahmud dalam doa yang dibaca selepas azan. Ya? Ati
آتي محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدتهك. Itu kita minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah tu. Itulah makam mahmud. Bagi orang yang bukan Nabi, ya makam mahmud maknanya makam yang tertinggi di kalangan orang yang bukan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makam al-mahmud yang Allah Ta'ala beri pada Nabi itu khusus satu. Tidak ada pada orang lain sama sekali. Adapun makam al-mahmud yang anda beri pada manusia biasa, maka itu adalah makam yang tinggi. Bahkan kata setengahnya, makam syafa'ah juga. Nah, syafa'ah maksudnya orang ini tu telah beri peluang untuk syafa'ah pada orang lain lagi kalau wahyu semaya malak. La ilaha illallah. Wa qul, dan kata olehmu, doa olehmu, hey Muhammad, Rabbi, hey Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, wa as'alahu akan aku ni. Nah, adkhilni aning-ning Nabi ni, dia gapa dia duk Mekah patu ya suruh hijrah, lalu itulah ayat-ayat ni mari. Nah, mana kafir Mekah ni tak kala dia tu gapa dia nak bunuh Nabi, duk rancang nak bunuh Nabi tu, Allah Ta'ala beri Nabi itu berpindah pergi kepada Madinah. Nabi berdoa dengan doa ni, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin. Adkhilni mudkhala sidqin mana masuk Madinah, akhrijni mukhrija sidqin mana terbaik pada Mekah. Itulah tafsir banyak ke ulamanya. Nah, wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Sultan mana ada maknanya satu kekuatan yang boleh membantu akan perjuangan kita Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kata dah kata Nabi Allah, alima an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultan. Lalu dia minta, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sangat sedikit kepada Nabi yang ada sultan. Sikit ya orang Nabi ada sultan. La ilaha illallah. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sultannya. Begitulah hari ini masa loya sikit ni. Kita berdoa semoga semala qiyam Ramadan, semala qiyam Lailatul Qadis malatu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terima kasih kepada puak-puak kita yang mana mencari kelebihan Lailatul Qadar dengan berbagai-bagai ibadah, semayanya, puasanya, apa dia tahajudnya, doanya, serta sedekahnya. Malah sedekah boleh 1 juta lebih semalam. Alhamdulillah semalam Mei 2345 jet boleh 1 juta lebih, yang mula daripada gapa dia pukul 10 sampai dekat-dekat pukul 4 pukul 3 lebih-lebih sampai. Mana katanya 5 jam lah boleh 1 juta lebih. Satu cara yang cukup baik kerjasama daripada umat Islam. Walillahi alhamdulillah. Dan naik pada aku 4 juta lebih lah semalam. Alhamdulillah 4 juta berapa ya, tak terbaik lagi akan nombor dia. InsyaAllah apabila kita malam hari boleh naik 5 juta kak, sampai kepada pagi raya 9 juta. Kita nak 9 juta. Tak sampai lagi lah kepada itu kita. Tapi Tuhan nak beri macam mana, waktu Allah Ta'ala menentukan. Kita menentukan kehendak kita. Allah Ta'ala menentukan apa dia hukum dia. Hukum dia tanya Allah. Berapa-berapa tu Tuhan nak beri. Nah, alhamdulillah. Maka wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Allah Ta'ala tak ada payah apa nak boleh 9 juta mudah-mudah ya. Tapi bagi kita susahlah sikit. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Tuhan tanda dan lalu mahfuz dia dah. Apa yang dia nak beri kepada kita, maka itulah al-barakah pada kita insyaAllah. Mari duit pada malam yang barakah, dan dengan itu dia akan memberi keberkatan kepada perjuangan kita, iaitu Madinatul Salam. Allahumma ja'al Madinatul Salam Madinatan aminatan amiratan ma'muratan mubarakatan ila yawmiddin. Wabarik amwal Madinatul Salam
وتقبل وقف الواقفين والواقفات برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعتق رقاب الواقفين والواقفات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قدت له وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.